Untuk ngebano itu buka tua, oleh remaja berusia situ ya. Jadi ambo terang tadi sebab ambo tengok remaja berusia main kuat, ambo juga palu tak jadi. Rupanya gagah remaja berusia main petuk ya. Ada apa? Rehearsal, rehearsal. Testing. Jadi sore ketuk sama je lah. Ketuk tu sama lah. Satu Yanu yang lain. Siapa dia hak jadi leader yanu. Apa ya? Tu. Oh, tu leader. Oh, ya, oh jadi hak lain tu samalah. Ah, ni adik kakak ni lah ketuk. Dengar cerita ketuk dari Macam betul ke? Ketuk daripada Macam. Jadi kalau oleh AJK Karti mungkin kemucu. Dok ayam, asal usul ketuk dari Macam? Dari Macam. Suhu orang Macam. Okey orang Macam kita. Oi kapo kemucu. Yeah.
Hari ni gembira ke sebab kita ada siapa sini? Kita ada pengarah belia dan jawatan belia dan sukan negeri Kelantan, pengarah dia Puan Laila. Apa khabar Puan Laila? Hai. Puan Laila, cerita sikit pasal apa yang persembahan malam ni? Ni sebenarnya persembahan ni di apa tu, di orang kata ini ialah satu program yang telah direka ataupun yang telah dirangka, yang telah dirancang oleh anak-anak muda kita daripada Persatuan Sri Waris. Sri Waris, Kapur Kemucuk ni lah. Kapur Kemucuk di Macer. Jadi apa yang unik kalau kita tengok persatuan di sini yang terdiri di kalangan anak-anak muda ni, dia ada semua warisan orang kata budaya negeri Kelantan. Jadi dia boleh belajar ketuk, dia boleh belajar wayang kulit, dikir barat gitulah. Ya, betul. Jadi kalau kita mari di apa tu, di Kapur Kemucuk ni, di kapur ni sendiri, kalau kita mari sini, apa yang uniknya, dia ada silat. Ada silat. Anak-anak muda belakang. Seusia macam 9 tahun, 7 tahun, apatah lagi sehingga 30 tahun, umur belia tu memang dia ada. Kemudian dia ada juga wayang kulit. Wayang kulit tu, Tok Dahlan dia tu muda lagi. Biasanya kalau Tok Dahlan ni tua lah, nama butuk lah. Tapi dia tu memang unik. Saya mula-mula saya mari pada tahun lepas, saya mari tu saya rasa macam sangat teruja apabila saya tengok benda yang ada di Kampung Kemucuk ni tidak ada di kampung lain. Terutama sekali dari segi warisan seni budaya negeri Kelantan. Macam contoh, kalau macam wayang kulit, payah dah kita nak tengok dah ni secara real. Bukan seni nak cari. Nanti kita boleh tengok dalam apa tu YouTube yang akan ditunjukkan oleh pihak Cik Nanti. Bahawasanya macam kumpulan wayang kulit ni semua terdiri daripada orang muda, kan? Kemudian dia ada juga rebana ubi, kan? Rebana ubi ni lah ni. Dia ada rebana ubi, kemudian dia ada pasukan ketuk, kan? Dia ada gasing tadi, gasing. Ada permainan gasing pakoh. Gasing ni kalau di Kelantan dia ada dua. Dak gasing hok dengan timuh tu, kan? Bila kita pusing, kita badi lama tu. Satu, hok ni gasing pakoh. Pakoh lah. Ya, kemudian dia ada juga di kebarak. Jadi dengan lengkap lah rasanya. Lengkap dia. Jadi saya memang saya cadang lah mana-mana orang kita lah tak? Ataupun mana-mana pihak yang nak rasa macam keunikan orang kata satu-satu warisan negeri Kelantan ni, boleh mari sini. Mari ke Kapur Kemucuk ni. Gelangin ada belakang sini tak? Kalau mungkin kalau kampung lain, dia memang hebat dengan dikir barak. Tetapi mungkin dia tak ada dikir, dia tidak ada wayang kulit. Ada setengah kampung dia hebat dengan rebana ubi. Tapi dia tak ada ketuk. Ada setengah-setengah pula kawasan tu dia hebat dengan anak-anak muda dari segi silat, seni budaya silat. Warisan silat, orang kata silat gayung, silat cekok, macam-macam. Tapi dia tidak ada di dikir barak. Jadi sini ni dia semua ada. Kawan-kawan suka tengok cara demo ni tarik minat anak-anak muda belia untuk yalah benda-benda seni ni bukan senang untuk dipaksa-paksa dah. Betul.
Cuma saya nampaklah di sini uniknya juga dia. Dia ialah kombinasi di antara orang-orang lama dan juga anak-anak muda, yang mana orang lama ni dia orang kata dia create ataupun dia cipta satu program ataupun orang kata satu suasana supaya seni budaya di kampung ni tidak akan hilang. Betul. Maksudnya sentiasa diwarisi. Kalau seni kita, ni bukan di kampung ni saja, seni Kelantan ni berlaku ni. Ya, betul. Warisan Kelantan. Kalau kita tengok tadi dalam program ni juga wakil yang menerima sijil ke? Kecil ya dia. Dia baru umur 6 tahun. Maksudnya yalah, saya perhatikan semasa orang duduk di Kebarak, dia dah mula-mula dah pandai tepuk, dia dah mula macam bila dia dengar saja serunai, serunai daripada apa tu wayang kulit. Ada 2-3 orang budak kecil macam seusia 4 tahun, 5 tahun, dia dah mula dah macam dengan pergerakan badan dia tu. Jadi menggambarkan bahawasanya seni tu dah masuk dalam diri dia. Cuma jiwa dia lah. Saya rasa memang sangat bagus. Sebab lah ni ke zaman lah ni ke komputer gapo dah. So mungkin ke aku tak ke arah kesenian ni bukan senang lah kita nak cari nak pupuk ke hak belia muda dah. Ya, tapi hak aku tengoknya orang Jepun mari, orang Belanda mari tengok, belajar, kaji. Betul. Tapi orang-orang kita bila lagi nak tengok benda lagu ni? Kena mai sini ada. Cuma kalau kita tengok seni budaya kita ni dak. Orang putih ke, maksudnya walaupun dia mari dia nak cuba bawa dikir barat ke negeri dia, memang dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Memang tak boleh. Dia tak boleh tiru. Kalau kita tengok benda lain dak, fashion ke boleh tiru. Betul. Tetapi seni ni memang tak boleh tiru. Memang orang kata macam uniknya kita tu. Kalau di Kibarat kita tu, marilah Mak Saleh mana pun untuk cuba bawa di Kibarat untuk pergi ketengahkan di negeri dia tu. Tak jadi cuba kita. Maksudnya dia kena panggil orang kita juga pergi kat sana. Dia kena buat nak buat apa di Kibarat ke apa, dia tak jadi lah. Sebab mungkin tu pasal kita guna kecek kelate. Dia tak boleh. Dia kena pakai kecek kelate juga baru sedap. Betul. Dan saya pula bagi Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ke. Sebab kita ni macam apa, persatuan-persatuan belia ni, dia memang di bawah kita lah. Di bawah orang kata seliaan kita. Jadi memang kita di peringkat jabatan ni kita sangat berbangga lah. Sebenarnya kita banyak lagi persatuan-persatuan yang hebat lah. Tetapi dari segi seni warisan hok setakat ni, hok memang hok kita ada di negeri Kelantan ni, yang mana ini ialah satu-satunya persatuan belia yang memang dia ada seni warisan macam saya kata tadi lah, dia merangkumi semua. Walau bagaimanapun persatuan-persatuan belia ni kalau kita tengok yang ada di daerah-daerah, dia ada kekuatan dia masing-masing. Ada setengah persatuan ni dia hebat dia dari segi dia merancang dan juga melaksanakan program. Kalau macam sini dia mau kepada warisan. Jadi saya di peringkat jabatan ni saya memang bangga lah. Maksudnya dengan anak-anak muda di negeri Kelantan ni, sebenarnya anak-anak muda kita ni memang sangat hebat, sangat berpotensi tinggi. Dan kalau aku berkesempatan, kita ada satu lagi kumpulan, dia panggil kumpulan Qasidah. Kalau kita dengar Qasidah tu, Qasidah tu kita rasa macam nasyid-nasyid Arab. Betul tak? Tetapi dia bukan, dia dah macam moden kan Qasidah tu. Kalau kita tengok dia kombinasi, dia menggunakan peralatan di Kibarat. Dia juga boleh berkosidah, dia juga boleh dikir barak, dan dia boleh macam-macam. Anak muda tu dia di Kuala Kerai. Kuala Kerai. Nanti satu hari nanti boleh ajak aku pergi ambil video. Kita promo seni-seni yang ada di Kelantan ni kepada orang ramai. Sebab kalau kita dengar kosidah, perkataan kosidah tu sendiri bahasa Arab. Okey, dan kita menggambarkan sepertinya macam syair Arab, nasyi Arab, dah qasidah tu. Tetapi dia bukan sama sekali. Dia macam bahasa apa dia guna? Dia bahasa
Arab juga, tetapi dia menggunakan bahasa Arab. Tetapi dia ialah kombinasi menggunakan peralatan-peralatan Dikir Barat yang dia menjadikan qasidah tu dalam bentuk gong ke apa lah. Tapi dia still juga menggunakan bahasa Arab. Tetapi kita tidaklah macam kalau kita dengar qasidah kita pun rasa macam ke? macam Arab. Kasih ke apa? Lebih kepada macam ni ke? Tapi memang cukup hebat. Super hebat deh. Eh, kena pergi ambil ni. Ya. Nantilah kita buat program pergi ambil. Bila akak free, maklum kepada kita daripada kat jabatan, kita akan pergi ke tempat tu. Okey. Ambil untuk promosikan. Saya nak wayaknya betapa uniknya anak-anak muda Kelantan ni. Yang mungkin kita berada di luar sana, kita tak tahu. Iya. Macam orang kata, macam tak ada gapo macam ni. Ni macam tak ada gapo banyak benda ni. Ya, so terima kasih banyak okey Puan Laila untuk yalah bagi apa tu pendapat dengan komplain pula tahniahlah daripada Sri apa? Sri Waris. Menjadi orang kata jadi ya. Malam ni memang jadi. Terima kasih Puan Laila. Terima kasih dah. Thank you. Abang Long. Tahniah malam ni jadi orang kata. Alhamdulillah, terima kasih aku dan juga semua yang terlibat dalam program Malam Kebudayaan Ekspresi Seni Kampung Kemucuk pada malam ni. Saya sebagai pengerusi Kelab Belia Sri Waris dan juga pengurus pasukan kepada pasukan DK Warrior. Leader lah, lebih kurang. Tapi alhamdulillah kerana program pada malam ni daripada reaksi orang ramai tu nampak berjaya. Memang berjaya, bukan nampak je, berjaya. Terima kasih sekali lagi kepada akak yang sudi mari bersama dengan kita. Mari jauh ni, kau lupa lagi. Orang macam kita ajak lah, kita mari lalu. Alhamdulillah. Dan juga pada semua lah, mana mari buat tadi. Ni, masa ni pukul 12 lebih dah. Akhir dah, tak ada dah orang. Ada pun petugas-petugas yang ni, aku pun tunggu masa lagu ni. Tak gagal kan? Memang terbaik lah. Ya, kalau ada orang nak minta persembahan di tempat lain atau di KL atau di Johor, Penang, boleh uruskan lagu tu? Boleh. Ya? Boleh. Aku boleh nombor Abel Long boleh sini? Boleh. Bila-bila hubungi saya kalau macam tak dapat nak call, kalau saya tak akak call, boleh tinggalkan WhatsApp ataupun mesej. Saya akan hubungi kembali insya-Allah. Mana tahu nak buat wakil apa tu? Wayar kulit di mana luar lah dah. Kita nak promote benda-benda Kelantan, warisan Kelantan. Ni bukan di negeri Kelantan aja. Betul. Di luar pada Kelantan. Ya betul. Satu lagi untuk pengetahuan akak sebenarnya ni. Kalau kita tunjuk malam ni. Tak siapa pun rasanya 10%. Ada banyak lagi lah Kelantan. Hak kita tengah cari, hak tengah duk gali lah ni. InsyaAllah next time akak mari, kita akan pertunjukkan daripada orang panggil peringkat-peringkat lah insyaAllah. Tapi satu kali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton video akak dan juga semua yang menjayakan program ekspresi seni Kemucuk pada malam ni. InsyaAllah program ni akan berlangsung tiap-tiap tahun, mungkin awal dan akhir tahun. Tapi dah 2 tahun dah ni, kita buat akhir tahun belaka. Sebenarnya orang kata Christmas dan juga sambut tahun baru. Terima kasih banyak. Kita nak ucapkan, semoga berjaya. Kampung Kemucuk ni, siapa terkenal dari satu Malaysia ni? Dia, Kampung Kemucuk ni, macam saya royak tadi sekali dah. Dia serupa Kemucuk yang ada di atas padai lah. Maksud dia lekat dekat apa? Kalau kita tak lalu kat dia, siapa? Dia kita lalu kat dia, dia melekat nak cabut payah. Dia akan masuk dalam jiwa. Masuk dalam jiwa? Betul-betul akan masuk dalam jiwa. Boleh. Boleh dah, Abel Long. Terima kasih dah. Terima kasih. Thank you. Okay.